Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memasak ayam kemangi ya guys. Dan caranya itu sangat gampang dan mudah sekali. Jadi bahan yang perlu kita butuhkan adalah daun kemangi secukupnya ya guys. Lalu 400 gram ayam ya guys. Jadi ini ayam yang ada tulangnya ya. Selanjutnya bumbu yang udah aku potong ini ya guys. Jadi cabe, bawang putih dan bawang merah secukupnya ya. Serta sedikit lengkuas ya guys. Terus kecap asin. Setelah semua bahan udah siap dan udah kita cuci bersih, lalu kita siapkan wajan untuk menggoreng ayamnya dulu ya guys. Jadi ayam kita goreng dulu untuk mengeluarkan lemaknya ya guys. Jadi kita goreng tanpa minyak ya. Nah, setelah ayam kering, jadi seperti ini ya guys. Ini lemaknya udah keluar, jadi kita tiriskan dan kita akan membuang lemaknya ya. Untuk step selanjutnya, kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu ya. Setelah minyak panas, lalu kita masukkan semua bumbu, kita tumis sampai harum ya guys. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Dan tambahkan kecap asinnya ya. Serta gula secukupnya. Kita tunggu sampai benar-benar kuahnya itu mendidih ya guys. Setelah kuah mendidih, lalu kita masukkan ayam yang udah kita goreng tadi ya guys. Ini ayamnya sebenarnya udah setengah mateng. Jadi kita masak lagi sampai benar-benar bumbu dan kuahnya itu meresap ya. Kita tambahkan penyedap rasa secukupnya ya guys. Jadi bagi yang tidak suka juga bisa di skip ya. Setelah ayam benar-benar meresap, jadi seperti ini ya guys.
Lalu kita masukkan daun kemanginya ya. Kita tumis sebentar aja biar warnanya itu tetap fresh ya guys. Lalu kita angkat dan kita sajikan ya. Oke, jadi sangat simple dan mudah sekali cara memasak ayam kemangi kali ini ya guys. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah karena menu ini tuh menu yang sangat praktis tapi sangat nikmat sekali guys. Thank you for watching. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share video saya ya guys. See you for next video. Bye!